Viral di media sosial video yang menampilkan dua orang wanita cantik yang tengah berada di event Indonesia International Motor Show IIMS 2023 yang digelar di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tampak dua wanita berkaus hitam tak diketahui namanya berada di balik stage acara tersebut tengah mengomentari kendaraan SMK yang saat ini tengah dipamerkan di IIMS. Dalam video itu, salah satu wanita bertanya dengan temannya soal perbandingan mobil SMK dengan doi yang merupakan bahasa gaul dari kata dia. Tahu nggak perbedaannya SMK itu yang ada di depan kita? SMK Bima. SMK Bima nih. Yang ini nih sama doi. SMK sama doi. Sama-sama guib, tahu nggak? Kadang ada, kadang nggak ada. Ntar ada, ntar kalau butuh gak ada. Biar gak dibutuhin, nongol. Siapa sih yang suka kayak gitu? Gak jelas orangnya. Siapa sih yang suka kayak gitu? Kamu. Cowok suka gitu kan? Iya sih. Iya. Iya. Galau-galau. Diketahui sebelumnya, mobil listrik yang kerap kali dibanggakan Presiden Joko Widodo asal pabrikan Indonesia, SMK akhirnya berani mejeng di ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 yang sedianya digelar Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 hingga Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023. Lebih menariknya lagi, mobil listrik SMK yang dipamerkan di IIMS 2023 ini bukanlah mobil penumpang, melainkan mobil komersial alias kendaraan niaga ringan. Mobil tersebut berjenis Bima EV.